Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gila, udah lama banget gak sih gue gak pernah bikin video lagi. So, jadi hari ini aku mau ngajakin teman-teman semuanya untuk men-unboxing salah satu paket yang aku dapat hari ini. Apa itu ya? Ini adalah paket yang aku dapat di Universitas Terbuka. Oh ya, by the way, singkat cerita nih, aku mau cerita sedikit mengenai aku yang kuliah. Nah, jadi kurang lebih aku itu udah gap year selama 2 tahun ya. 2 tahun cukup ini sih, apa namanya, cukup challenging kuliah ini. Kenapa? Karena selama 2 tahun itu tuh ya literally kita tidak belajar bahasa Indonesia yang kayak itu enggak gitu kan, dan kita lebih ke fokus untuk mengembangkan hard skill kita, yaitu bekerja gitu. Dan kan gimana ya, kayak kesempat ujian kayak gadangin gak ada hujan, tiba-tiba akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Nah, tapi kuliah kali ini tuh cukup lumayan berbeda. Kenapa? Karena tempat kuliah aku, jadi tempat kuliah aku berbeda dengan kuliah reguler pada umumnya. Tidak seperti Udayana, Warmadewa, atau segala macamnya, itu gak seperti itu. Jadi kali ini aku kuliah bersistem online, yaitu di Universitas Terbuka Denpasar, mengambil program studi S1 pariwisata. Jadi ya begitu dia sih. Tapi sebenarnya kayak panjang banget sih ceritanya. Why bisa pariwisata? Why bisa kuliah? Why di UT? Why segala macam? Wah, banyak banget ya pokoknya. But ya sikat ceritanya sih seperti itu ya. Maksudnya kayak namanya juga kita ingin membuka ruang baru, siapa tahu setelah ini bisa mengembangkan karir, mengembangkan opportunity lagi ke depannya, karena kita tidak pernah tahu kan jalan hidup karirnya seperti apa. Jadi that's why aku memutuskan untuk mengambil kuliah ini, itu ekonomi dan bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pariwisata. So, tanpa basa-basi, gimana kalau kita langsung unboxing paketnya? Jadi paketnya, ini dia paketnya. Bukunya lumayan cukup tebal. Oh ya, IPK, ya benar, IPK ya, atau uang per semester yang aku bayarin di UT itu sekitar, untuk program pariwisata itu sekitar 2 juta. Jadi itu adalah UKT termahal atau tertinggi di UT, karena manajemen aja itu 1,3. Seingatku kalau pariwisata ini tuh 2 juta. 2 juta dan masa belajarnya itu tuh 4,5 tahun. Seperti itu. Biasanya kan S1 tuh 4 tahun ya. Ini 4,5 tahun minimal, 4,5 tahun, karena kita tuh katanya bakalan ada praktek apa segala macam in the future. But aku udah tanyakan konsultasi apakah itu mengganggu karirku A, B, C, segala macam, karena kan aku juga notabene bekerja ya. Jadi aku tidak ingin kuliah ini tuh mengganggu karirku sama sekali. Pokoknya mereka tuh harus berjalan beriringan, gak ada yang pilih kerja atau aku pilih kuliah. No, kalian harus berjalan beriringan, bersinergi bersama-sama membangun Mika yang menjadi lebih baik lagi. Ya, that's why sebenarnya kayak kenapa aku bikin video ini juga, karena ini tuh komitmen yang cukup lama ya, yaitu 4,5 tahun. Siapa tahu nanti di semester 5 atau semester berapa aku ingin kayak mengenang semester 1 tuh gimana sih buka gue, gimana kayak tampang-tampang kayak berbahagia gitu loh, sebelum sebelum menikmati kerasnya kuliah. Nasik,
ya aku harap aku juga berdoa, by the way hari ini aku utonan, jadi aku berdoa semoga Ibu Sang Maha Kuasa selalu memberkati kita, merestui kita untuk bisa kuliah dengan tenang, maksudnya kayak lancar kuliahnya, ya aku pintar, maksudnya kayak apa ya, grogi. Soalnya udah lama banget kok ngomong depan kamera, jadi kayak ya pokoknya sorry. So tanpa berlama-lama, aduh bacot, tapi ya kayak jadi ya seperti itu ya teman-teman. So jadi ini adalah buku yang kemungkinan aku belajar selama 6 bulan ini. Oh ya, jadi aku udah jelasin ya. Aku ambil jurusan S1 pariwisata. IPK-nya itu tuh IPK bukan ya, UKT. Pokoknya uang yang aku bayarkan setiap semesternya itu tuh adalah sebenarnya 1.900.000 bla 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 bla. Kita buritan udah jadi 2 juta karena itu ongkir buku ini sampai di rumahku seperti itu. Habis itu biaya jas itu seharga 150.000. Habis itu biaya apa lagi ya? Biaya udah sih kayaknya segitu doang ya, masalah nanti pengeprintan segala macamnya. I don't know, but kurang lebih untuk setiap 6 bulannya itu habis sekitar 2 juta. Jadi setahun itu 4 juta. Menurut aku itu lumayan cukup murah ya, karena di universitas reguler lainnya itu IPK-nya itu tinggi-tinggi gitu kan, dan itu tuh gak cocok sama aku yang gimana ya, mengajar karir juga gitu kan, jadi gak bisa kalau kuliahnya itu tuh reguler seperti orang pada umumnya. Jadi that's why kita milih fakultas universitas terbuka. By the way, ini udah PTN, yaitu perguruan tinggi negeri, tapi emang gak terlalu gimana ya, gak terlalu hype seperti Udayana segala macam ya, but apapun itu menurutku jalurnya itu sama saja, yang penting kita tuh niat tulus belajar yang baik, belajar yang giat, langsung karena pasti memberikan buah yang terbaik juga buat kita dimanapun tempat kuliahnya. Semasa kita bersemangat itu top, semua tempat kuliah itu bagus. Oke, okay? Tapi aku udah gak sabar banget buat unboxing ini, tapi aku juga mau cerita-cerita tentang apa yang sekarang aku kuliah, kenapa bisa kuliah, how about my career, how about my pekerjaan now, dan segala macam. Tapi sebelum itu, aduh panas banget, coba kita minum teh dulu. Biar ngebacotnya itu lancar gitu loh kan. Ya pokoknya how about my career, all that's good, as tomorrow. Beberapa bulan kebelakang emang sekitar ada beberapa problem, ya big problem yang terjadi di tempat kerja tentang pekerjaanku dan keluargaku dan diriku sendiri juga. But puji Tuhan, as tomorrow. Sudah lebih baik, lebih tenang, lebih percaya diri, apalagi ini juga udah datang kuliahnya, jadi ya harus fokus sama kuliah dan pekerjaan saja, gak boleh memikirkan orang lain ya. Kebetulan memang problem kemarin itu adalah lumayan cukup gede dan banyak drama orang lainnya, memikirkan perasaan orang lain daripada perasaan kamu sendiri. Abis itu apa lagi ya, itu sih, abis itu tata dan segala macam. Pokoknya nanti itu video terpisah. Pokoknya video kali ini itu adalah video unboxing paket pertama di Universitas Terbuka UT. Pokoknya video hari ini tuh tentang unboxing paket mengajarku ini. Oke? Okay? So
Jadi ayo kita lihat dulu detailnya. Dikirim box seperti ini. Tuh. Box, terus di depannya itu tuh ada alamat pengiriman begitu. Dan kita buka pakai cutter ya teman-teman ya. Gimana ini nak buka? Pendidikan agama Hindu. Jadi karena aku agamanya Hindu, jadi dapatnya buku ini. Habis itu kedua ada buku, ini berkas pendaftaran. Eh, pokoknya ini kayak berkas pendaftaran kayaknya. Nanti kita unboxing. Habis itu ada kuat, gila berat banget. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Paket manajemen Pancasila Bahasa Indonesia pengantar pariwisata. Beratnya 3,5 kilo. Kelemahan ajar bla 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 bla. Ya pokoknya begini deh. Pokoknya ini dia bukunya. Dan kalian harus lihat buku ini setebal apa. Universitas terbuka untuk semua.
semester 1 bahan ajar. Jadi aku ikut yang non-TTM, jadi itu full online. Cuman nanti untuk orientasinya itu kesana atau orientasi, pokoknya mungkin ada praktik-praktik yang perlu kesana, aku juga gak tahu. But I hope itu pasti bisa kita lalui. Dan semangat, kita harus bersemangat kuliahnya, karena ini sudah senang buat, udah ada akunya juga, bukunya juga udah datang, dan semoga kita bisa. Okay. So jadi kayaknya jadi teman-teman kayaknya segitu dulu video unboxing kaget dari aku, paket bahan ajar dari Universitas Terbuka program studi S1 pariwisata. Jadi ya setungkarel, ini adalah awal yang baik. Jadi ini adalah muka-muka aku di semester 1. Aku gak tahu sih ya, ini udah belajar apa belum, cuman kita baca-baca aja ya biar kayak gak kaget gitu loh sama pembelajarannya gitu. Oke. Oke teman-teman, thank you so much udah mau tonton video aku. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di semester depan dan menceritakan bagaimana keseruan di semester 1 dan bersiap di semester 2. Semangat. Thank you so much. See you in my next video. Bye.